PRK Dua Negeri hari ini bukan semata-mata memilih wakil rakyat baru, namun kata penganalisis menjadi misi besar UMNO untuk kembali bangkit. Muhammad Taufik Yaakob dari Universiti Malaya berkata, kemenangan Barisan Nasional menerusi calonnya Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani pasti memberi tonik semangat menjelang Perhimpunan Agung UMNO 2024 minggu depan. Katanya disebabkan itu, Presiden Zahid Hamidi sejak penamaan calon pada 3 Ogos lalu kerap berkempen di negeri dalam misinya menewaskan Perikatan Nasional yang menggunakan simbol PAS. Berdasarkan keputusan PRK pasca PRU15, UMNO menang di Dun Pelangai namun tewas di Parlimen Kemaman tahun lalu yang kedua-duanya membabitkan pertembungan dengan PAS. Mengulas selanjut, Taufik berkata kempen BN dari rumah ke rumah mungkin memberi kelebihan kerana dapat menyampaikan terus mesej ingin dibawanya seperti janji menyelesaikan isu tanah serta kemudahan asas. Namun Arif Aizuddin Azlan dari Universiti Teknologi Mara berpandangan PN yang menawarkan manifesto mempunyai kelebihan kerana orang ramai mendapat gambaran jelas bentuk perkhidmatan sekiranya Rizwadi Ismail menjadi yang berhormat.